seterusnya, apa yang Allah bagi pada orang yang rajin sedekah, Allah murahkan rezeki pada dia, dapat jiran yang baik. Ni chow kutiau ke mi goreng ni? Sebab nak pedih mata saya ni. Tuan-tuan tak apa, kipas angin tak ada. Ni kipas angin duduk tala kat saya ni. Masuk dalam mata tuan-tuan. Tak dapat sebungkus jaga tu ke kedai ni. Nak merah mata kita lah tuan-tuan. Baik. Allah Ta'ala dia bagi jiran yang baik. Tuan tengok senang ke nak dapat jiran yang baik? Ni kelebihan orang yang ada harta yang jadi pemurah jiran-jiran dia baik. Kita pergi umrah senang hati, kita pergi masjid senang hati, kita balik kampung jadi senang hati sebab kita ada jiran yang baik. Kak-kak dapat jiran baik, janda sebelah rumah punya baik, tak tahu lebih kakak, lebih pada adik. Kita balik kerja lambat, dia yang angkat. Lipat pakaian. Mana nak cari kak? Malam pukul 9 hantar. Oh, leha. Dah si iron leha, oi. Sabtu Ahad, masak nasi lemak, masak kuah lemak, gulai lemak, dia hantar. Kita tak payah masak, abang. Kak leha hantar. Kak janda tu hantar, ya Allah, syukur sangat, ya Allah, dapat. Rupa-rupanya itu madu dia. Patutlah baik sangat. Akak-akak berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya, kak. Baik, baik dan makna tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dengan sebab kita sedekah tu apa? Ada empat jenis sedekah. Ada empat cara bersedekah. Yang mana kalau tuan-tuan buat empat cara bersedekah ni, Allah Ta'ala kata disediakan syurga untuk kita. Kalau kita buat empat jenis sedekah ni tuan-tuan, Allah pertemukan kita balik dalam syurga bersama keluarga kita. Pertama, allazina yunfiquna fis-sara' wad-dharra'. Kedua, wallazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ni tuan-tuan dengan jalan apa? Dengan jalan sirra wa alaniyah. Ada empat jenis sedekah. Pertama, bersedekahlah secara sembunyi. Senyap-senyap. Ni Ramadan dah dekat. Jumpa dengan pengurusi surau. Senyap-senyap jumpa. Ji, saya bagi 2,000 untuk buka puasa Ramadan nanti. Nak bagi resik ke? Tak payahlah. Nak tulis nama kat whiteboard ke? Tak payah. Haji jangan bagi tahu orang tau. Senyap tau. Baik. Ada yang letakkan senyap-senyap dalam tabung masjid, tabung surau. Satu sampo dia masuk. Hari Jumaat bendahari buka, tebal itu samponya. Tak tahu daripada siapa. Dia cuma tulis untuk anak yatim, untuk kegunaan surau. Nama dia Sirra. Senyap-senyap. Ada di sini tuan-tuan, janda anak 5. Dia buka pintu pagar, beras depan rumah. Siapa yang bagi? Dah. Minggu depan beras lagi. Siapa yang bagi? Dia tak ada pula tulis kat beras tu. Kenang daku dalam doa. Tak ada sebut tuan-tuan. Itu macam nak ngorak je. Sekolah saya ada 35 orang anak yatim. Tak ramai pun, 35 orang. Saya masih ingat tuan-tuan, datang satu orang, dia kata, ustaz, jiran saya sudah mati. Anak kici-kici. Bolehkah ustaz ambil letak sekolah ustaz rumah anak yatim? Saya kata, boleh. Kisian ustaz, kici-kici ustaz. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Ah, sudah tuan-tuan. Mak dia ambil, anak yatim bagi kat saya. Ini nama dia pelaburan yang bijak tuan-tuan. Apa salahnya kau ambil mak dia sekali dengan anak-anak dia? Besarnya pahala. Orang sedekah nombor satu senyap-senyap. Tak tahu tuan-tuan. Tiba-tiba dia masuk dalam akaun surau. Bila sampai penyata, 10,000, siapa masukkan?
Untuk kita nak repair surau, untuk nak besarkan surau, kadang-kadang kipas di surau ni tuan-tuan tahap sakaratul maut. Sian kat tan surau tak, kipas orang perempuan. Makcik nak duduk semayang, wah kipas tu dah ngucap. La ilaha illallah. Kipas dah bunyi ngak. Ambil wakaf senyap-senyap. Nombor dua, sedekah secara terang-terangan. Terang-terang sedekah. Saya di sini mendermakan, lambat yang disebut. Dia umum pula dia sedekah. Maka dia panggil i'laniyah nama dia. Wa'alaniyah. Sedekah secara terang. Boleh. Harus. Itu bukan riak, bukan sombong. Yang ketiga, sedekah sebab seronok. Orang pakai duk heboh, anak saya dapat 9A. Minggu ni heboh dua kali pasal Ustaz Kazim. Pertama Ustaz Kazim masuk hospital. Dengan isteri saya, Umi Jaya. Ustaz Kazim sakit, nazak, sekarang kat hospital. Saya dapat mesej, dapat WhatsApp beribu-ribu. PA saya tiga orang. Tuan-tuan bayangkan berapa ribu mesej dia orang dapat. Tiga orang PA saya. Pakat kelang kabut. Yang paling saya tak boleh lupa, isteri saya percaya saya masuk ward. Padahal saya ngantar dia kat muka pintu. Bye-bye mama. Dia nak pergi sekolah. Bye-bye mama. Assalamualaikum. 7:25 dia call. Abang kat hospital ke? Hospital apa? Ni dah dalam WhatsApp kata abang sakit. Kan tadi bye-bye kat mama. Kalau isteri saya boleh percaya, agak-agak tuan-tuan percaya tak? Semua orang tanya pengurusi surau. Macam mana Tuan Haji? Datang ke Ustaz Kazim ni? Sakit ni? Nampak? Viral nombor dua, anak saya periksa dapat 9A. Viral pula ada. Suak khabar semua ambil. Suak khabar dalam internet semua ambil Ustaz Kazim ni. Viral belakang ni. Seronok ada anak berjaya periksa. Seronok buat kenduri kat surau. Bila tanya kenapa seronok, anak saya lulus, suami saya lulus. Kenapa buat kenduri? Sebab saya kahwin. Kenapa buat kenduri? Sebab saya dah selesai masalah pembahagian pusaka. Saya nak sedekah ni sebab saya seronok. Sedekah nombor tiga, seronok. Sedekah nombor empat, sebab tak seronok. Sedekah waktu tak seronok, nama dia dorok. Suami mati seronok tak Kak Leha? Tak seronok. Mana ada suami meninggal, isteri ketawa. Kenapa Kak Leha ketawa? Suami meninggal. Tu namanya tak makan ubat. Wayar putus. Dalam keadaan suami dia meninggal, dia sedih. Tiba-tiba dia panggil orang surau. Datanglah. Tuan Imam, datanglah. Saya ni nak sedekah sikit. Suami saya meninggal. Tu yang saya bagi makan sikit, bagi duit sikit, sedekah lah. Tu imam pun bila tengok dia sedekah, marilah kita baca doa. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu yang asalnya tahlil tu. Bersedekah waktu susah. Sarak wa dorak. Bukannya salah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jom, kalau tuan-tuan nak sihat, gunakanlah harta ni. Dan dapatkanlah harta ni daripada jalan yang sihat. Jangan dapatkan harta daripada jalan penyakit. Dan membelanjakan harta pada jalan penyakit. Penyakitnya akan sampai pada kita. Dan kita tak mampu nak menolak bila sakit tu sampai. Jadikan harta ni sebagai penolak penyakit kita. Dan penolak daripada kita susah di hari kiamat.